Halo semuanya, balik lagi di Unggul Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang TNI AL tambah 2 kapal tempur patroli di Laut Sumatera. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, TNI Angkatan Laut akan mengoperasikan 2 kapal angkatan laut tambahan di wilayah barat Indonesia, khususnya di perairan Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau, untuk menjaga kedaulatan, melindungi kekayaan maritim, dan menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim di perairan Indonesia. Kedua kapal tersebut yakni kapal Padang I-172 dan kapal Sarudik I-218 yang secara resmi diserah terimakan dari PT Palindo Marine kepada TNI AL, Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Yudo Margono di dermaga PT Palindo Marine Shipyard Batang pada Jumat 2 Juli 2021. Penyerahan kedua kapal tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima kedua kapal dari Direktur PT Palindo Marine, Harmanto, kepada TNI AL yang diwakili Kepala Dinas Material Angkatan Laut Laksmana Pertama TNI Budi Sulistyo. Selanjutnya, dari Kadis Matal, kapal diserahkan kepada Aslokasal Laksda TNI Pugu Santoso yang kemudian diserahkan kepada Komandan Lana Sibolga Letkol Laut P. Robinson Henry Ewitio dan Komandan Tanjung Balai Asahan Letkol Laut P. Sayupudin Juhri. Kapal Padang I-172 dan Sarudik I-218 memiliki spesifikasi panjang 28,98 meter, lebar 6,2 meter, tinggi 3,15 meter. Kapal ini dilengkapi satu meriam kaliber 20 mm yang berada di haluan dan 2 mitraliur kaliber 12,7 mm di geladak anjungan. Dengan berat 90 ton, kapal memiliki kecepatan maksimum 28 knot. Kecepatan jelajah 18 knot dengan jumlah ABK 15 untuk belayar selama 3 hari. Kapal ini belayar menggunakan mesin poko 2x1397 kW atau MAN 12PD2862 LE476 dengan 2300 RPM dan diesel generator 2x63 kW 50 HZ 380 PAC atau Perkin PDM 63 dengan 1500 RPM. Kapal ini akan dioperasikan di bawah Lanal Tanjung Balai Asahan dan Lanai Sibolga. KSAL dalam sambutannya mengatakan bahwa pengadaan kapal patroli jenis KAL-28 ini merupakan upaya TNI Angkatan Laut dalam langkah melaksanakan tugas pokok matra laut secara khusus dalam rangka mewujudkan keamanan maritim sekaligus sebagai realisasi dari pembangunan kekuatan menuju TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Yang patut digarisbawahi dengan masuknya 2 alutsista jenis kapal angkut laut 28M ini ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut adalah keamanan maritim, sehingga keberadaan kedua kapal ini harus dapat memberikan kontribusi positif berupa jaminan keamanan bagi para pengguna laut secara khusus di wilayah kerjanya, ungkap KSAL. Menurut KSAL, kondisi perairan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan untuk melakukan berbagai tindakan ilegal yang sangat merugikan negara, sehingga diperlukan alutsista pendukung patroli yang handal dan diawaki prajurit-prajurit profesional yang memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan tidak mudah tergiur hal-hal yang dapat merusak citra positif TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, KSAL juga melaksanakan penandatanganan prasasti menara tinjau pusat latihan pertempuran TNI AL, Pantai Todak Dabo Singkep, dan sasaran bantuan tembak kapal pusat latihan pertempuran TNI AL Dabo Singkep. Oke, itulah dia pembahasan tentang TNI AL tambah 2 kapal tempur patroli di Laut Sumatera. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.